Oke, dari tutorial sebelumnya gue membahas trik cara mau jebol ya. Wah, trik korek api yang sederhana menjadi sangat sulit. Mari kita lihat trik selanjutnya. Oke, kita keluarin dulu. Kita akan buat awal, terutama kotak. Kita akan membuat kotak, sebuah kotak. Kotak yang sederhana. Kita kasih ini. Lalu kita akan membuat kotak sebelahnya lagi. Oke. Kotak satu lagi. Ini saya akan membuka trik atau membuat jawaban tiga kotak akan saya rubah menjadi empat kotak. Jadi sekali itu 1, 2, 3. Jadi tiga kotak ini saya akan merubah menjadi 4 kotak. Nah, bagaimana caranya? Ikutin terus tutorial bukaan. Jadi mulai dari yang pertama, kita akan memindahkan kotak. Oke, memindahkan batang korek api ya, bukan kotak ya. Oke, kita akan mulai dari sini. Satu. Lalu kita ambil lagi satu lagi. Oke, satu lagi kita ambil. Nah, sekarang udah kelihatan dari 3 kotak menjadi 4 kotak. Sangat simpel sekali, tapi jika tidak tahu triknya atau tidak tahu ilmunya, ini akan terasa sulit. Oke, terima kasih. Terus ikutin trik-trik selanjutnya hanya di channel DKI.